Episode. Assalamualaikum Sobat Ayamer. Untuk pemberian pakan bebek skala rumahan ini juga bisa untuk ternak bebek yang besar. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ayamer. Jumpa lagi di channel Peternakan Blorok. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Skala besar yaitu kita berikan pakan bekecot. Ini saya sudah siapkan bekecot yang sudah dipisahkan dari cangkangnya. Ini siap langsung saya berikan saja kepada bebek-bebek saya ya. Ayo turun. Jadi ini adalah daging bekecot untuk pakan bebek. Dimakan sak cangkang-cangkangnya ini. Nanti yang penting sak cangkangnya dipecah dulu, jadi tinggal dagingnya seperti ini. Nanti ini sudah bisa dimakan sama bebek. Oke, kita tunggu sambil mereka menunggu mereka makan. Silahkan keluar dari kandang aja, Pak. Keluar dari kandang. Ya. Seperti itu bebeknya nanti akan memakan daging bekecot yang sudah saya berikan tadi. Ini masih takut ya. Masih takut, tapi sobat bisa mencoba sendiri. Bebek di rumah itu memang makanan alaminya siput, bekecot, dan lain-lain. Nah, ini kebetulan lagi musim bekecot, saya cari bekecot banyak untuk makan, untuk jamu ayam dan juga pakan bebek. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siput sawah, enak bekecot tapi. Ya, Ki. Tolong patenan no video ini. Tolong videonya patenan. Mbak patenan.